Dan negara akan kuat kalau pertahanan kuat. Jadi ini semua mata rantai. Ya. Kalau ekonomi kuat, industri harus kuat. Industri butuh teknologi. Teknologi akan menghasilkan pertahanan kuat. Pertahanan kuat akan menjamin negara kuat dan makmur. Dan kita negara kaya, kita harus jaga kekayaan kita. Dan kita sekarang mengandalkan kampus, kita mengandalkan cendekiawan kita mengandalkan universitas kita untuk ini. Jadi sekarang para teknokrat, teknolog, ilmuwan adalah di garis depan dalam rangka pembangunan bangsa. Ya. Karena itulah saya datang ke sini. Selamat ya, terima kasih ya, belajar terus ya.